Ketika kebiasaan yang sudah lama dilakukan, harus diusahakan untuk dirubah demi kehidupan lebih baik. 오늘 나왔다. 아주 아주 오랫동안. Drama Korea ini bercerita tentang para wanita karir yang mencoba merubah pola hidup mereka. 놀러도 못 가고 술도 안 먹으면 못 먹을 텐데. Berikut adalah sinopsis singkat mengenai drama Korea yang berjudul Work Letter Drink Now 2. Drama ini akan menceritakan tentang kehidupan tiga orang perempuan yang berusia 30 tahun. Mereka adalah pribadi yang betah melajang. Ketiga wanita ini memiliki jiwa bebas. Mereka memiliki filosofi dalam hidupnya, yaitu seputar minum-minum setelah pulang kerja. Ketiga wanita itu adalah Ahn Sohee. Sohee adalah seorang penulis variety show. Lalu ada Han Ji-yeon. Ji-yeon bekerja sebagai instruktur yoga. Ada juga Kang Ji-go. Sedangkan Ji-go bekerja sebagai youtuber origami. Ketiganya pun memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu ada juga Kang Buk-gu. Dia adalah seorang produser variety show. Dia adalah satu-satunya laki-laki yang berteman dengan tiga perempuan itu. Ketika mereka berkumpul, mereka akan berbincang mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan hingga percintaan. Mulanya, mereka mengatakan bahwa tidak akan berhenti minum sampai akhir, karena bagi mereka minuman memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun, di season kedua ini, mereka terpikirkan untuk berhenti minum dan fokus untuk membangun karir masing-masing. Lalu, bagaimana nasib keempat sahabat ini? Apakah mereka berhasil berhenti dengan kegiatan minum setelah bekerjanya? Demikianlah sinopsis singkat drama Korea, Work Letter Drink Now 2. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi. 화면을 마지막으로 적셨다.